Oke, halo guys, welcome back to my channel Bong Yanti. Oke guys, kita lagi berada di Desa Olilit dan kita akan menuju ke Raja Ampat ya. Ya, dan Raja Ampat ini kita bersama dengan ibu-ibu PKK. Hai, hai guys. Oke guys, untuk jalan kemari kita akan melewati kandang babi guys. Itu kandang babinya guys. Dan ini jalannya guys. Oke guys. Baunya juga bagus guys. Oke. Nah guys, untuk kalian yang belum pernah kemari, kalian jangan lupa untuk kemari ya. Karena walaupun kalian lewati jalan yang kurang, bukan jalan yang kurang bagus sih guys, tapi lewati rintangan kandang babi tadi dengan bau dan aroma yang menantang, akan tetapi kalian akan terpesona guys dengan pemandangan yang wow, luar biasa ya, surga dunia ya. Kita nimbar ini memang keren guys. Coba kita lihat ke bawah guys. Mantap guys. Ini guys, ini PKK yang luar biasa berjuang. Mantap. Ya, dan kita lihat guys di belakang guys. Mantap. Oke guys, ikuti kita ya. Nah guys, ini dia yang dinamakan Raja Ampat. Oke guys. Mantap sekali ya kan. Mau sudah pernah ngevlog ya di sini ya. Tapi waktu itu kita lewat di jalan yang lain ya. Di sebelah situ. Oke guys. Luar biasa. Kalian hati-hati ya, jatuh. Oke guys. Jangan lupa akan lalu hidup aku sisi. Satu manu mata tanah adat katong punya. Luas laut biru ini bumi. Ini kepala desa ini. Mantap. Di sela-sela kegiatan ya, kita masih mengambil kesempatan sedikit untuk ambil waktu sedikit untuk ini ya, jalan-jalan kemari ya, luar biasa ya. Ini biasanya orang datang berwisata atau tidak di sini? Tapi cuma wow sih, tapi cuma untuk jalan masuknya tuh kayaknya perlu di ini ya. Iya, belum kemarin memang jalan-jalan. Cuma tadi itu ada itu loh apa? Kandang babi ya. Kenapa tidak? Wah, jangan bilang gitu dong, ini kan ada ibu selfie. Please, jangan nanti tersumbing. Oke okay, guys. Aku sayang, ada sayang. Oke okay, guys, kira foto guys. Bukan. Oke okay, guys. Bagaimana perasaan datang kemari? Menyenangkan. Terus di belakang? Menyenangkan ya kan. Jadi mau kembali lagi atau tidak guys? Mau nggak? Yeay. Oke guys, di belakang sana pemandangannya keren banget coy. Ya kan, ini cuma ada di Kepulauan Tanimbar. Oke guys, yang mau datang kemari kalian jangan lupa hubungi Bong Yanti aja ya kan. Nomor HP-nya ada tuh di bawah. Oke. Jadi kalian bisa Bong antar kemari. Ya, ini namanya Raja Ampat di Tanimbar. Aja ya guys, enak kau ya guys. Kalau kalian bisa kemari, ini ada di Olilit Lama. Yeay. Demikian vlog kita hari ini di tempat wisata yang sangat terkenal di Pulau Tanimbar. Dan karena hujan, maka waktunya kita untuk kembali guys. Oke, kita sudah basah ya. Nah, becek lagi. Hujan, gak ada ojek, becek lagi. Oh my god. Sudahlah, yang penting tadi kita sudah lihat ya guys, pemandangannya bagus. Oke, demikian guys, thank you.